Lia Kania Dewi selaku Kepala Puslitbang Cap Warcap Kota Bogor. Nah, hari ini sebagaimana tadi diketahui, kita menyelenggarakan sosialisasi hasil survei terhadap SMPM di Kota Bogor, termasuk juga MTS Negeri, untuk melihat persepsi mereka terkait dengan kepercayaan terhadap Pramuka Garuda dalam BPDB jalur prestasi khususnya. Alhamdulillah bahwa kalau kita lihat disimpulkan dari hasil tadi, hasil survei dan juga diskusi hari ini, bahwa memang kepercayaan dari sekolah sangat tinggi terhadap prestasi atau jalur pramuka, khususnya Pramuka Garuda. Ini menunjukkan 87% bahwa di sekolah SMP Negeri dan MTS, mereka menerima Pramuka Garuda sebagai salah satu jalur prestasi yang diterima anak didiknya. Namun demikian, memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Mungkin dengan hasil diskusi tadi adalah salah satunya harusnya dibuatkan juknis secara bersama-sama antara gugus di SD, gugus di SD, kemudian di SMP, dan juga mungkin dengan distrik. Ini akan menjadi tindak lanjut kita untuk lebih dirumuskan kembali mungkin di tingkat kuartap, untuk sama-sama kita membuat rekomendasi untuk perbaikan pramuka, khususnya Pramuka Garuda, agar bisa tetap berkelanjutan dari Pramuka Garuda Siaga, kemudian Pramuka Garuda Penggalang, dan juga nanti Penegak, sehingga jalur prestasi ini menjadi karpet merah atau terbuka bagi semua tingkatan pramuka di Indonesia dan khususnya di Kota Bogor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kak Lia sebagai Puslit Bang Gacap, sampai hari ini kita tuntas menyampaikan sosialisasi. Tadi banyak kami merekam hal-hal yang bisa kami jadikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan-pelaksanaan berikutnya. Tapi yang pasti memang yang cukup menggembirakan adalah, dan ini menjadi satu catatan, bahwasanya proses Pramuka Garuda yang ada di Kota Bogor ini dinilai memang sudah sesuai dengan track, sesuai dengan jalurnya, dan dalam pelaksanaan untuk PPDB pun juga masih mendapatkan tempat dalam pelaksanaannya. Dan ini mudah-mudahan dari sisi tadi kualitas, ya kalian tadi disampaikan, dari sisi kualitas ini benar-benar bisa lengkap lah, katakanlah. Dan tentunya menjadi PR kita semua di kuartir cabang Kota Bogor, untuk sama-sama tadi hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, kita perbaiki, yang sudah baik kita perkuat lagi. Dan yang pasti tadi dengan lintas instansi, sebagai stakeholder dari Disdik, kemudian juga dengan KCD, dan termasuk juga dengan tadi di unsur gugus depan dan kuartir ranting, kita harus bisa bicara lebih intens lagi untuk persiapan yang lebih baik. Saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Puslitbang, mohon kali ya, ini bisa menjadi arah kebijakan bagi pimpinan juga dalam menentukan kebijakan berikutnya. Terima kasih. Pramuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.